Oke, jumpa lagi dengan Denny ACC. Kali ini akan mereview speaker dari Simbada dengan tipe CST2000 Plus. Ini yang tipe paling baru dari Simbada CST2000 Plus ya bos ya. Ini dengan remote control. Ada dua tipe, ada yang pakai remote, ada yang nggak pakai remote. Ini yang saya review yang pakai remote ya bos ya. Penampakannya ini bos. Ini spesifikasinya ya, sudah bisa radio, sudah bisa Bluetooth, USB dan micro SD. Spesifikasi dalam kardusnya ini bos, USB, micro SD, RMS 28 watt, drivernya 4 in, sama yang apa namanya yang triple-nya itu 3 in 2. Nah, ini dibaca sendiri bos. Warnanya hitam. Kalau Simbada ini pasti suaranya bagus banget bos. Simbada CST2000 Plus. Lubang anginnya ada di samping ya bos ya. Jadi suara nggak ngendap. Biasanya kan kalau di bawah itu kan dia ngendap suaranya bassnya. Antena. Ini antena buat radionya ya. Inputnya yang atas itu buat aux, yang bawah untuk apa treble kanan kirinya. Kita cek sound bos. Pakai Bluetooth ya, pakai HP. Kita cari Bluetoothnya. Bluetoothnya Simbada CST2000 Plus. Kita play lagu dari Adela. Lagu apa bos ini enaknya bos? Sigar aja ya. Oke, kesimpulannya bos ya, ini juga aku termasuk kaget. Ini biasanya CST2000 itu suaranya itu enggak terlalu ngebas. Ini yang versi yang pakai remote ini mantap sih. Ini sih menyerupai CST5000 kalau menurut saya, 5000 yang lama. Ini fisiknya juga lebih gede daripada Simbada CST2000 yang sebelumnya bos. Suaranya juga lebih ngebas ini. Oke ya, rekomendasi speaker Simbada harga 400 ribuan. Nanti kita kasih link pembeliannya bos ya. Sekian review dari Denny ACC. Silahkan di like, subscribe, dan komen. Nanti saya kasih link pembelian. Mohon untuk di check out. Terima kasih.